Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, malam ini kita sudah bisa menyelamatkan Kimmercon dari perangkapnya Jordan. Dan malam ini juga insyaallah kita akan menyembuhkan ya. Insyaallah. Ini di sebelah saya ini siapa? Dokter Ahmad bukan? Ya, saya bukan Kang Oji. Oh, Abah sini. Iya. Ini saya seperti di depan Kang Oji ini. Iya. Iya. Yang di ini tengah siapa ini yang di tengah? Yang di tengah. Ini yang di tengah si Mercon. Ini guru kita ini. Ya. Tadi sudah dipotong. Iya, ini guru kita ini. Para santri. Ini guru kita ini. Iya, ini guru kita. Ini guru kita ya? Iya. Iya ya. Alhamdulillah ya. Ini santri yang gotong tadi ya? Iya, tadi santri yang gotong. Alhamdulillah ini kita bisa menyelamatkan dan akhirnya si Mercon bisa dibawa lagi ke padepokan ya. Alhamdulillah. Dengan segala perjuangan kita, ya, segala upaya kita. Terima kasih juga untuk segala bantuan dari para spiritual seperti Ujang Bustomi, GNS yang sudah turut membantu memberikan bala bantuan ya. Alhamdulillah. Dan juga kepada orang-orang sekampung tadi ya, yang warga juga ya. Warga-warga. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah membantu ya, kami ingin menyelamatkan guru. Sekarang alhamdulillah guru kita sudah dibawa ke padepokan kembali ya. Iya, alhamdulillah. Cuma mungkin sahabat semua, kami mata kami bisa melek tapi kami belum bisa melihat. Sangat gelap ini. Gelap banget ini, perih sekali kita. Perih ya. Cuma gimana ini Kang Oji berapa Kang Oji? Ini Kang Oji sih berasal ya. Mbak Pacul sebelah. Ya di sini. Kang Oji. Iya. Yang Mbak Amel ini sebelah mana? Depan berarti ya. Di depan Kisambat sepertinya saya. Depan Kisambat. Ya. Ustad apa? Ustad Ahmad. Ahmad ya. Di mana ya? Ini saya di sebelah siapa ini sepertinya? Iya, sebelah sebelah Mbak Amel ini saya. Di sebelah Mbak Amel ya. Alhamdulillah ya udah pada kumpul semua. Alhamdulillah. Ini gimana ini kita sembuhkan? Tadi juga kan kita mengingat kembali ya. Iya. Bentar dulu ya, Kisamat ya. Iya, iya. Kameramen, itu tadi Kang Ujang Bustomi ngomongnya gimana? Kameramen ya. Di mana ini kameramen? Kameramen. Iya di sini. Oh. Di depan kameramen. Tadi Kang Ujang Bustomi nelpon gimana? Apa ini? Apa itu kameramen? Seperti ada yang mendorong. Ini kita sudah sampai di padepokan juga, tetap aja ya, masih ada aja ini yang mengganggu kita. Ada aja ya serangan ya. Iya. Jangan. Kerjaan siapapun yang penting intinya kita semoga guru kita ini selamat ya. Apapun kerjaannya Jordan mau apapun yang penting kita tujuannya ingin menyelamatkan guru kita. Makanya saya pengen dengar instruksi dari Kang Ujang Bustomi sama GNS tadi. Kameramen gimana? Suruh coba. Coba apa? Dan ini sadarin guru. Di jam segini ya. Nah, makanya begini ini. Iya, gimana itu? Kita agak susah kalau mau langsung megang Kimmercon ya, mau ngobatin Kimmercon. Soalnya keadaan kita lagi seperti ini, mungkin kita coba dulu berusaha ngenormalin ini penglihatan kita ya. Karena penglihatan kita ini belum bisa di ini ya. Dipulihkan. Nah, benar. Juga ini satu-satu dulu Kang Oji, mana Kang Oji, satu-satu dulu kita pulihkan ya. Iya. Ini kita mau pulihkan kita diri sendiri dulu apa kita guru? Kita coba aja
coba aja kita pulihkan penglihatan kita. Penglihatan kita dulu. Masalah hasil apa enggaknya kalau kita udah mencoba kan kita serahkan. Ya, cuman kita coba aja dulu lah. Kita coba dulu. Mungkin saya sambil istighosah aja dulu juga minta doanya ke sahabat ya, ke sahabat. Sahabat semua yang di rumah. Sahabat amin. Minta doanya ke semua sahabat mercon, sahabat Amel, sahabat Kesambat. Mudah-mudahan ya yang pertama ini kita dipulihkan penglihatan. Amin amin. Yang nanti kita dapat amanat dari Kang Ujang Bustomi bahwa malam ini kita harus berusaha nyembuhin Kimercon ya, Kimercon. Sama GNS juga ya, GNS juga katanya mau membantu juga. Iya. GNS. Coba saya istighosah dulu ya. Iya. Silakan bisa dimulai kalau gitu. Mungkin yang lain tinggal baca amin amin aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir asami al basir asami al basir asami al basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana asana zobi fadlillah. Waya aktab, waya anjab, waya sadat, waya ahbab. Amin ya Allah. Wa antum ya ulil albab. Ta'alaw ansurulim. Sa'alnakum. Sa'alnakum walizul farojaunakum wapi amrin kosodnakum pasyudu azmakum lillah. Jadi saya coba mata saya sendiri dulu, mudah-mudahan berhasil, nanti yang lain bisa ikutin. Amin ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Masih enggak bisa kameramen, sahabat? Enggak bisa. Bisa. Mungkin kita terpaksa ini sahab Kesambat ya, Kesambat. Mungkin kita terpaksa. Kita sambil raba aja ini. Kita coba transfer energi dulu sama Kimercon. Mungkin mata kita ini, penglihatan kita mungkin jarak satu hari dua hari ini belum bisa, saya belum bisa menjamin ya. Tapi mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita dapat solusinya, dapat obatnya. Amin. Karena saya yakin ini kan bukan katarak ya. Ini bukan katarak, bukan penyakit medis, tapi ini bisa ada penangkalnya. Insya Allah kita temukan. Makanya minta doanya ini buat semua para sahabat ya. Tapi sekarang walaupun dalam keadaan seperti ini, kita coba raba aja ini. Kita coba raba Kimercon. Mungkin untuk pertama kali, karena di sini kayak Mbak Amel, kayak Kisambat juga pasti udah pengalaman di bidang seperti ini. Kita coba pakai strategi kita masing-masing, kita gabungkan aja. Assalamualaikum ya rijal. Assalamualaikum ya rijal al-qur'an.
Assalamualaikum ya Nabi Allah Khadir Abdul Abbas Baliyah bin Malkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in. Ihdina syirata mustaqim. Syirata al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini ada yang bergerak. Yang batuk siapa ini? Sepertinya Timurton sudah mulai sadar. Sudah mulai bergerak. Iya. Ini kita tangannya gerak ke kaki saya ini. Kita bantu sekali lagi. Coba dulu ya. Coba sama Mbak Amel. Abah Pacul mana tadi? Abah Pacul? Iya, saya ada. Abah sama Ki Sambat sama Kak Ustadz Ahmad. Coba secara spiritual saya coba cari ininya. Titik terapinya. Kalian pada kena, pada kenapa ini? Kenapa Kang Oji? Kang Oji mana kesambat? Kang Oji? Kesambat? Kesambat? Bapak Ucu kenapa? Sepertinya ngebuangnya ke arah depan sana ini. Kok kalian terpental ya? Ini tangan siapa nih? Ini kesambat ini. Kisamat energi itunya masih ada disarap ya? disarap tangannya iya ya, sebelah kanan mana tadi ini bukan ini tangan kisamat ini kameramen coba tolong tangan Kimurcan yang mana? Tangan siapa ini? Assalamualaikum ya rijalallah. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khadir Abil Abbas Bal ya bil makan. Syukurillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisamat, ini tolong mana kisamat, tolong ini tangan Kimurcan nih, ini energinya kuat. Kimurcan mana? Ini. Coba saya minta bantu kita kameramen tolong ambilin saya air putih pulpen tolong ambilin saya pulpen untuk apa itu Kang Haji ambilin aja untuk apa mana kameramen pulpen sih tolong ambilin saya pulpen dulu stagger ini Mbak Amel Pak Ustad, Abah ya. Pacul, ya. Sama Ki Sambat, ya. Bantu Rukiah aja ya, bantu Rukiah. Ya. Nanti saya yang ini. Mana tangan Kimurcan tadi? Mana? Bismillahirrahmanirrahim.
Kameramen mana? Kameramen? Kameramen ada orang enggak? Tolong bantu tangan saya nulis bismillah ini. Saya enggak bisa persis nih nulis bismillah nih. Ikutin aja Kang Oji, kata hati Kang Oji. Coba ikutin mata batin yang Kang Oji. Saya takut ini enggak boleh salah ini. Insyaallah benar Kang Oji. Ikutin aja mata batin Kang Oji. Iya, baik-baik. Ini enggak bisa tetap gini. Coba kisambat. Kisambat. Mana kisambat? Ya, di sini. Ya. Nanti saya dulu. Allahu Akbar. Kenapa kalau Ji? Ya. Ini kita harus nulis satu-satu ya. Mamel mana Mamel? Nih, ini pulpen. Nih. Pulpen nih. Mana? Kang Oji. Nih. Mana? Mamel. Kang Oji. Nih. Nih. Di jempol itunya, di jempol kirinya tulis bismillah aja. Bismillah. Belum Mbak Mel. Dirasa-rasa aja, jangan sampai salah. Bismillah aja Mbak Mel, tapi huruf mimnya harus bolong ya, jangan sampai nyatu. Kasih dokter ini, Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad tulis bismillah di jempol itu, jempol kiri. Saya taruh bawah nih. Saya terbawa ya? Di bawah. Sini. Di bawah. Iya. Oh iya. Udah belum? Sudah ini Kang Oji, saya sudah pegang bukan tangannya, gimana ini Kang Oji nih? Mbak Mel tadi coba kasihin tangan ke Mercon. Sudah ini. Ini di jempolnya ya? Iya, di jempolnya. Udah. Iya. Apa pacul di mana? Bapak gimana ini? Bapak pacul. Bapak pacul. Bapak pacul. Nih ya, jempol yang sebelah sini aja. Mana ini Bapak pacul ini? Yang sebelah kanan. Bang, ini ada. Ini. Saya kasih pulpennya ke mana? Ini. Tulis bismillah. Dokter Ahmad pulpennya tadi mana? Ini tangan siapa ini? Ini Bapak pacul. Bapak pacul. Oh iya. Betul, Bapak pacul. Udah, Pak. Udah. Kasihan sama kisambat. Benar. Sama. Ini. Kisambat nih. Jempolnya nih. Tulis bismillah aja. Bismillah.
Ini nanti Wamel mungkin punya ritual khusus yang ini ya Mbak Mel ya, yang andalan Mbak Mel, yang biasa Mbak Mel pergunakan untuk pengobatan khusus. Apa aja itu Mbak Mel punya, Dokter Ahmad juga punya ilmu andalan ritual khusus buat ngobatin. Insyaallah, insyaallah. Abah Pacul juga punya jampe-jampe khusus. Ya. Isamat juga. Saya juga nanti. Pokoknya yang paling andalan kita yang udah mujarab. Nanti bacakan sambil kita pegang jempolnya ini. Jempol. Mana? Abah Pacul sini. Kita semuanya pegang itu. Iya. Semuanya pegang. Yang jempol kirinya Dokter Amel, Mbak Amel sama ini. Dokter itu dibaca. Nanti kalau ada reaksi jangan dilepas ya, jangan dilepas sampai benar-benar pulih, sampai benar-benar bangun. Siap, insyaallah, insyaallah. Silahkan baca ritual masing-masing. Yang paling andalan, pokoknya diulang-ulang sebelum ini, sebelum sampai bangun jangan dilepas. Walaupun ngamuk-ngamuk ini tangannya pasti reaksi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalullah. Assalamualaikum ya rijalullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Hadir Abil Abbas wal Yabil Nasir. Jangan sampai lepas ya, ini reaksi nih. Ini reaksi, jangan sampai lepas. Sampai bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai lepas, Abah Pacul mana? Tangannya keras. Kalau lepas bahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ولو كره المشركون ولو كره المشركون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره المنافقون ولو كره المنافقون الله اكبر الله اكبر الله اكبر jangan sampai lepas jangan sampai lepas Sadar. Emang kenapa saya? Oh, emang guru enggak ingat, Bu? Tantar. Ini siapa? Pacul. Pacul ya? Iya. Lagi pada ngapain sih ini? Ini si Bang Ahmad, Dokter Ahmad. Iya. Kang Oji. Iya.
lapar tidur di sini nih. Bukan tidur, Guru. Ini mereka habis. Nah, ini apa yang di sini? Ini ada Pak Amer juga ini. Mm-mm. Itu penyok mobil kenapa, kameramen? Ada yang ngajar tadi, Guru. Hmm? Ada yang itu, ngajar. Itu bos. Kok rungsap gitu apa maksudnya? Penyok tadi ada serangan goib. Serangan goib. Iki sambat nih. Iya, iki sambat, Guru. Emang pada tidur di sini apa gimana ini? Emang Guru enggak sadar? Enggak sadar. Tar. Tak perasaan enggak enak ini. Astagfirullahalazim. Si Jordan ya. Iya, Guru. Tar. Cul, Mat Pacul. Bah Pacul. Dokter Ahmad. Woi. Bangun. Lagi kelelahan, Guru. Bangun. Bang Oji. Bangun. Bangun. Kan terakhir di hutan ini ya. Eh. Bangun. Kisambat. Woi. Bangun. Ini pada kenapa ini kameramen ini? Tadi ini berusaha buat nyembuhin Guru. Soalnya Kang Ujang sama GMS ngasih tahu harus malam ini. Ini efeknya ini. Coba kita coba bangunin mereka dulu nih. Biar dapat keterangan dari mereka ini. Bismillah. Badan saya lemah ini. Enak sih itu, Guru. Bah. Guru. Wih. Bangun. Bangun. Saya di sini. Kenapa megang kok? Kayak ada yang aneh. Iya. Ini saya kok begini-begini tangannya, maksudnya kenapa? Bah, kenapa tangannya begini-begini? Saya enggak bisa lihat, Bu. Enggak bisa ngelihat. Saya dengar suara tapi enggak bisa lihat. Ini yang lain, coba saya bangunin dulu lah. Bangunin dulu. Mana ini, Bu? Kang Oji. Suara. Iya, saya. Ini Kimercon ini. Bangun, Kang Oji. Ini di sini. Ini di sini Kimercon. Nah, Kang Oji, kenapa ini? Aki udah sembuh, Ge. Kayak orang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa yang terjadi ini? Saya lemah ini, Ge. Kenapa semua pada kayak gini? Yaudah, tunggu dulu di sini, istirahat dulu. Sambat, bangun. Suara Guru itu. Ya, di sini. Guru, kenapa matanya kok kayak begitu tuh? Udah sembuh, Guru. Udah bangun ini suara. Mata kaki sambat. Enggak bisa melihat ini, Guru. Tunggu, kayaknya ada sesuatu nih. Udah, istirahat dulu di sini. Tunggu. Suara Guru. Ini dokter ini. Woi. Dokter, Guru. Di sini. Hah? Kok semuanya pada aneh begini ini? Guru. Ini tadi. Guru, alhamdulillah. Saya bisa mendengar suara ini. Iya, udah aman. Alhamdulillah ini tahan. Sembuh. Ini. 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 Suara Kimercon? Iya, ini saya di sini. Suaranya udah ada. Astagfirullahaladzim. Ini saya di tengah. Aman, udah aman, pokoknya aman. Aman. Ki, ini di sini udah. Nah. Ini apa yang terjadi ini? Bisa aja saya lemah ini, energi saya kekurang semua. Ceritain. Ini enggak bisa pada ngelihat. Ini tidak bisa. Tidak bisa, ini gelap ini. Guru, gelap ini. Gelap ya? Gelap ini, Ki. Coba kita nanti sejak kapan? Mungkin satu hari yang lalu saya sejak malam lihat. Itu kemarin malam. Terakhir ngeliat tuh pas yang dilihat apa? Jordan ada di tangan Jordan lagi dikubur. Iya, ngeliat Guru dikubur. Iya, sama Jordan. Iya. Dari situ nggak bisa ngeliat lagi. Benar itu. Kami sempat
ribut apa sama adu ilmu sama antek-anteknya Jordan dan juga sama anak buahnya. Kami bisa melumpuhkan dia, cuman ke Jordan hilang. Jordan hilang. Hilang. Hmm. Di situ kami meminta bantuan sama warga dan juga kampung di daerah situ untuk menggotong guru dinaikin ke mobil, sampailah kami ke sini tapi kami tetap nggak bisa melihat. Ya, waduh, gimana ya? Ini harus saya obatin dulu mata kalian, yang mudah-mudahan bisa ini. Iya, benar. Insyaallah guru, iya. Insyaallah, insyaallah. Kalau bukan diri kita sendiri ini, siapa lagi yang mau nolongin kita gitu loh. Iya, benar. Ya jadi ya mudah-mudahan kita berdoa bersama ya. Coba semuanya pada megang mata pakai jempol. Coba pada pegang mata pakai jempol. Kedua jempol. Iya. Mau pergi gimana, yang penting jempol kalian tuh kanan kiri megang mata ya. Mata merem ini ya. Ini dibantu, ini nggak akan bisa kecuali dengan doa kalian sendiri semuanya ini. Iya, ya. Saya kuat, ya, coba saya. Gelap, saya nggak kuat ini gelap-gelapan. Coba saya akan menghadirkan dulu ini apa yang terjadi ini. Assalamualaikum rijal, guys. Assalamualaikum rijal. Assalamualaikum ya khodam muru ya khodamul jasa. Assalamualaikum ya sahibul karamah. Assalamualaikum ya sahibul ijabah. Assalamualaikum ya sahibul ijazah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillah. Ya Basir, ya Basir, ya Basir, ya Basir, ya Basir. Ya Basir, ya Basir, ya Basir. Aina matakunu yati jami'i badani amel wa ahmad wa pacul wa ozi wa jamal min arba'ati jihatin ba'idin au qoribin ila hazil jasadi amel. Aina matakunu yati jami'i badani wa ain min arba'ati jihatin jakarin min arba'ati jihatin ba'idin au qoribin ila jasadi Ahmad. Alhamdulillah, mata saya sudah bisa melihat. Aina matakunu yati jami'i badani. Bismillah. Akhirnya mata saya juga sudah bisa melihat. Jamal min arba'ati jihatin ba'idin au qoribin ila jasadi Jamal. Bi barokati hajil asma'i wa bi'aunillahi ta'ala wa kudrati. Aina matakunu yati jami'i badan. Ki. Bisa mati. Ustaz Ahmad, ya, bisa mati. Ba'idin au qoribin ila jasadi. Ustaz Ozi. Bi barokati hajil asma'i wa bi'aunillahi ta'ala wa kudrati. Aina matakunu yati jami'i badani abah pacul ba'idin au qoribin ila jasadi abah pacul bi barokati hajil asma'i wa bi'aunillahi ta'ala wa qudrati. Muji, bisa lihat saya? Alhamdulillah. Guru. Kamu sih ini guru berapa nih? Sama ngabati kita ini. Alhamdulillah. Pak Dokter. Masyaallah. Selamat. Kamu sih kita bisa melihat lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Ki. Makasih. Ki, alhamdulillah. Terima kasih. Saya lemes ini. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Amel, kita bisa melihat lagi. Saudaraji. Iya. Ya. Jadi ya, ini sempat, udah pada bisa. Sempat banyak darah itu ya. Banyak darah. Udah berarti udah bisa ngelihat, ya. Udah pada bisa ngelihat ya. Muka saya juga jangan-jangan. Banyak iya banyak darah. Banyak darahnya. Iya. Iya, Ki. Kenapa ini? Kenapa itu? Ini banyak darah. Apa itu merah-merah, kenapa itu? Itu. Hah? Merah saya merah. Iya, merah-merah. Gambar juga. Iya. Sama ada darahnya. Iya. Jadi intinya saya ini terima kasih banyak nih. Sama-sama, ya. Sama-sama. Justru kita yang terima kasih ini, Ki. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa ngeliat lagi.
saya ini kalau tidak segera ditolong kalian, saya akan meninggal dunia. Karena saya ini sedang diserang habis-habisan sama Syekh Jordan dan guru-gurunya. Banyak gurunya ini. Iya benar, Ki. Jadi ketika saya sadar ini, berterima kasih yang saya lihat ya ada Ustadz Ozi, ada Ki Jamal, ada Abah Pacul, ada Dokter Ahmad, ada Mbak Amel. Saya udah pasti bisa merasakan ini perjuangan kalian. Saya udah bisa merasakan. Saya tidak tahu, tapi saya bisa merasakan betapa susah payahnya kalian ini. Ya, mungkin berhari-hari, ya. Mungkin berminggu-minggu ini. Hampir 2 bulan guru kami mencari guru. Ya. Tanpa kalian, saya ini nggak bisa bangkit. Karena saya ini diserang habis-habisan, dibawa ke dalam laut, dibawa ke bawah tanah, dibawa ke Gunung Tarawang, dibawa ke Gunung Salak, wah di bawah-bawah ini. Saya pengen sadar pada saat itu, cuman saya ini nggak mampu untuk keluar dari zona seperti itu. Walau alam ini, saya juga nggak tahu ini kalian ini punya ilmu apa, sungguh luar biasa ini kalian lima, kalian berlima ini. Kita juga udah tadinya udah pesimis ini, Ki, nggak ada siapa yang bisa ngobatin mata kita ini. Benar. Alhamdulillah, nih berkat Ki Mercon yang teramat, alhamdulillah sekarang kita bisa ngelihat lagi, Pak ya. Sekarang udah kelihatan guru. Alhamdulillah. Ya kalian seperti itu kan gara-gara ingin membantu saya. Saya jadi ngerasa bersalah dan saya ngerasa nggak enak ini. Saya nggak bisa membalas kebaikan kalian dengan harta materi ini. Silakan kalian, jika kalian suka dengan barang-barang yang saya punya, ambil saja. Saya ikhlas. Tidak usah, Ki. Karena usah, kalian sudah berhasil menolong nyawa saya ini. Tidak usah, kami ikhlas, Ki, membantu kita. Guru juga udah kayak gini, udah alhamdulillah. Kalian ini orang-orang yang muda, mempunyai jiwa spiritual yang luar biasa. Tidak takut sama yang namanya kemusyrikan dukun santet ini. Teruskan perjuangan kalian. Terima kasih. Ini juga kita meniru sepak terjangnya Ki Mercon kan ya, insyaallah bayah. Iya, dan juga langkah guru ini gitu memberantas kemusyrikan. Sampai saat ini pun kami bisa mengalahkan Jordan ini karena pesan dari Ki Mercon juga ya. Karena pesannya itu kan terakhir tuh pesannya bahwa kami semua para spiritual jangan sampai terpecah belah. Kita harus bersama-sama, kita harus saling menjaga. Dan alhamdulillah akhirnya malam ini kami bisa membawa Ki Mercon ke padepokan lagi. Ya seperti Abah Pacul. Dengan pekerjaan sehari-harinya masih menyempatkan waktu. Kayak Ustadz Ozi ini membantu benar-benar tenaga dan pikiran saya. Di satu sisi Kang Oji juga harus ngaji mengebantuin saya. Kisambat juga sama, harus punya kesibukan sendiri ngebela-belain waktu. Ustadz Ahmad, Mbak Amel juga, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya nggak bisa ngebalas kebaikan kalian dengan harta materi. Sama-sama. Kita ikhlas, kita ikhlas. Gara-gara saya, kalian semua sempat buta, alhamdulillah kita masih dapat pertolongan. Amin. Seperti itu. Cuman satu hal lagi ini, perjalanan kita nggak sampai di sini. Iya benar. Tumbang satu muncul seribu, apalagi Jordan sampai saat ini saya juga nggak tahu keberadaannya di mana. Yang jelas saya nggak ada kapoknya kalau saya sendiri. Besok lusa mungkin saya akan terus terjun mencari Syekh Jordan. Seperti itu. Tapi harus hati-hati, Ki. Doakan aja guru kami dan siap sebagai doakan dari santri Ki Mercon akan siap berantas kemusyrikan. Mudah-mudahan guru bisa mendoakan kami dan juga sahabat yang lainnya. Itu berkat doa semua para sahabat, mungkin Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkannya. Kami siap berantas kemusyrikan. Siap. Mungkin untuk di kali ini kita sangat-sangat bersyukur karena yang pertama
Kimercon udah kembali ke Padepokan. Alhamdulillah. Berkat instruksi dari Ujang Bustomi, Kang Ujang Bustomi sama Kang GNS ngobatin Kimercon malam ini. Alhamdulillah Kang Ujang Bustomi, Kang GNS. Alhamdulillah sekarang Kimercon sudah siuman, sudah normal lah ya, relasan Kimercon sudah normal. Yang ketiga, kita juga bersyukur ini karena penglihatan kita bisa normal kembali. Alhamdulillah. Di sini mungkin Ki dari saya pribadi pengen nyampein ke sahabat bahwasanya kalau kita dikasih kenikmatan yang mendadak maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Makanya tadi begitu saya terbuka mata saya langsung ingat sujud syukur. Bacaannya sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basara bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi begitu sahabat, itu saja mungkin dari saya. Mbak Pacul, mungkin ada yang disampaikan? Cukup guru. Kisambat cuman mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat dimanapun berada, baik sahabat guru Kimercon Official, sahabat pasukan mercon, sahabat Amel spiritual official, Ustadz Oji, Ustadz Ahmad ya, sahabat kisambat juga, kisambat official, Pak Pacul juga, kisambat official juga. Terima kasih banyak telah mendoakan kami semua dan guru kami ini ya. Mudah-mudahan kebalasan kebaikan sahabat semuanya dimanapun berada dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu kami juga semua mengucapkan hatur nuhun kepada semua sahabat pasukan mercon, sahabat mercon official, sahabat Amel spiritual official, sahabat kisambat. Mungkin kalau dari kami ini sangat luar terima kasih. Tak terhingga yang sangat terdalam. Untuk selanjutnya mungkin kita serahkan kepada Kimercon aja. Ya jadi pada intinya ribuan terima kasih, permintaan maaf gara-gara saya kalian jadi ngebuang tenaga, pikiran, harta dan lain sebagainya. Dan saya himbau kepada para sahabat mercon, pasukan mercon untuk terus pantau Mbak Amel official, spiritual, Kisambat, Kang Oji, pasukan mercon, Abah Pacul dan Ustadz Ahmad ya. Lakuin, jalankan apa yang mereka bilang ini ketika mereka tampil di YouTube. Insya Allah saya bertanggung jawab dunia akhiratnya, karena mereka ini orang-orang pilihan. Terlebih Ustadz Ozi ini sahabat ya, kita bisa banyak mengambil petua-petua dari beliau dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sahabat ya. Mungkin itu aja dari saya, lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Apa kita tutup aja? Kita saya tutup. Terima kasih sahabat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.